Halo sahabat YouTube, salam kenal dan selamat datang di channel Eko Sutikno. Oke sahabat YouTube, di video kali ini masih seputaran hewan peliharaan. Terlihat di dalam video ada sepasang angsa ya sahabat ya. Dan untuk angsa betina ini sedang sibuk memakan rumput di pinggiran kolam ikan lele ya sahabat ya. Terlihat angsa sampai masuk ke jaring dan menebah-nebah seperti itu sahabat ya. Untuk angsa jantannya hanya melihat saja dan memakan di pinggiran-pinggiran atau di luar dari jaring. Namun untuk angsa betina ini memilih untuk memakan rumput atau daun-daunan yang masih muda itu yang di dalam jaring. Jadi walaupun dengan susah payah, meskipun harus seperti tiarap seperti itu, angsa betina tetap mencoba meraih rumput-rumput yang masih hijau. Untuk kolam ini adalah kolam lele sahabatnya. Jadi di sini banyak petani kolam lele juga. Untuk usia dari angsa-angsa ini atau sepasang angsa ini itu sudah cukup indukan tua ya sahabat, karena untuk usianya lebih dari 4 tahun, lebih kurang sekitar 5 tahun. Itu sudah pernah mengerami telur itu sekitar 6 sampai 5 kali, 5 sampai 6 kali. Untuk perbedaan angsa antara jantan dan betina itu biasanya di jantannya itu untuk ukuran lebih besar dan di jidat itu lebih timbul ketimbang angsa betina. Terlihat untuk angsa betina terus memakan rerumputan yang ada di dalam jaring ya sahabat ya, tidak. Namun untuk angsa jantan hanya memakan yang ada di luar jaring saja. Biasanya angsa juga sampai masuk ke pinggiran kolam ini ya sahabat, karena lehernya yang panjang dan mempunyai paru yang kuat. Dengan itu jaring ini bisa diangkat oleh angsa ini sahabat. Lihat jaring sudah berada di badan angsa, namun angsa terus memaksa mencoba masuk dan akhirnya bisa masuk ya sahabat ya. Biasanya kalau sudah masuk seperti ini, angsa akan keluar dari pinggir kolam yang di ujung sana sahabat ya. Oke sahabat YouTube, mungkin cukup seperti ini video saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika sahabat YouTube suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan salam persaudaraan.